Pemerintah Kota Administratif Jakarta Barat menggelar sosialisasi rencana penertiban wilayah Kalijodo kepada warga setempat. Disertai tim Polri, tim TNI dan juga Polri, tim menempelkan di dinding rumah serta memberikan secara langsung selebaran berisi imbauan penertiban. Sosialisasi dilakukan tim gabungan yang mendatangi RT 07 RW 10 Kelurahan Angke. Dalam imbauan disebutkan penertiban wilayah Kalijodo akan dilakukan dalam waktu dekat. 100 bangunan diproyeksikan ditertibkan dan lahannya akan dialih fungsikan menjadi ruang terbuka hijau. Warga merespons imbauan dengan menyampaikan keinginan mereka. Warga pada dasarnya menerima rencana pemerintah dengan syarat diperlakukan manusiawi seperti diberikan rumah susun. Tadi saya bilang apa terlindah, warga saya ini semua nurut di sini, Pak. Penting diatur dan dibenahi yang terbaik, ada di tempat. Ya mama ini dimanapun nggak masalah, penting ada tempat tinggal, tempat ininya aja tertentu. Diberikan yang terbaik maksudnya itu apa? Ya, ya mama sini adanya rusunawi, rusunawi. Jangan rusunawa, rusunawa, kan hawa. Hari ini, sesuai tahapan yang kemarin dirapatkan di Polda, kita memberikan surat pemberitahuan kepada warga masyarakat. Jadi ini surat pemberitahuan yang sudah ditandatangani langsung oleh Pak Wali Kota. Surat pemberitahuan untuk pengusaha atau apa? Nah, kita sosialisasi terkait dengan rencana ke depannya sudah seperti apa, dan juga terkait dengan kondisi masyarakat yang ada di